Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Ya, kali ini aku ingin trip perjalanan ke Bandara Yogyakarta International Airport dari stasiun KAI Tugu Jogja. Ini dia penampakan stasiun Tugu KAI Jogja. Ini ada monumen kereta apinya. Ini KAI Yogyakarta. Jadi untuk keberangkatan KA jarak jauh dan KA Framkes itu dari sini pintunya. Sedangkan saya mau berangkat ke bandara, pintunya dari sebelah sini. Itu ada KA Bandara, KRL Komuter. Itu ada KA berangkat jarak jauh, KA Framkes. Dan inilah suasana dari KAI Yogyakarta. Ya, seperti inilah. Lumayan ramai. Oke, kita bentar lagi 12.55 mau berangkat ke Yogyakarta International Airport, ke bandara. Oke, langsung aja kita ke ruang tunggunya. Oke, jadi kita udah di dalam kereta api bandaranya. Ini tinggal nunggu keberangkatan ke Bandara Yogyakarta International ya. Kayak inilah suasana di dalam kereta bandaranya. Lumayan ramai untuk yang berangkat ke bandara. Oke, jadi ini udah mulai berangkat, udah mulai jalan kereta apinya. Estimasi sampainya itu cuman 39 menit dari KAI Yogyakarta ke Bandara Yogyakarta Internasional, dan nanti akan berhenti di satu stasiun, yaitu stasiun Wates. Habis itu lanjut lagi ke perjalanan ke bandara. Untuk jadwal-jadwalnya nanti akan saya tampilkan di video ini. Jadwal keberangkatan KAI Bandara dari Yogyakarta ke Bandara Internasional Jogja. Untuk biaya naik ke bandara ini cuma cukup murah, yaitu cuma Rp20.000. Bisa dipesan melalui online ataupun bisa langsung datang ke stasiunnya. Lebih baik pesan online biar gak kehabisan tiket juga. Biasanya kalau udah datang ke tempat itu sering kehabisan tiket. Oke, tetap stay tune di video ini dan nikmati perjalanannya. Hold on, just let us escape and fly away tonight.
ini baru pertama kali juga dia mau naik kereta. Parah. Oh iya. Aku kira lah.
Ditunggu aja.